Kisah Hammad bin Salamah, hafiz Quran dan penyokong ilmu hadis. Hammad bin Salamah adalah seorang ulama terkemuka dari kalangan tabi'in yang terkenal sebagai hafiz Quran dan penyokong ilmu hadis. Hammad sangat tekun dalam mempelajari Al-Quran. Ketekunan dan dedikasinya dalam menguasai Al-Quran membuatnya dihormati oleh para ulama dan diakui sebagai hafiz Quran yang ulung. Selain kecakapan dalam Al-Quran, Hammad juga menjadi sosok yang berperan penting dalam mempelajari dan menyebarkan ilmu hadis. Ia adalah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi yang terkenal. Hammad sangat menjunjung tinggi ilmu hadis dan menjadi penyokong utama dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai seorang yang teliti dan hati-hati dalam memverifikasi keaslian hadis serta mengecek sanad.